with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Say, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us and us. And now let the weak say I, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Satu kali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I, the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord done for us. Oh, and I, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Sambil angkat kedua tangan kita bersama.
because of what the Lord has done for us. Satu kali lagi katakan. And I, let the weak say, I am strong. Ini iman kami Tuhan. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks, oh, Jesus. Give thanks. Mari mulai bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih bagi Tuhan. Inna masyad. Inilah hati kami kepadamu Tuhan. Kami tetap bersyukur apapun setiap kondisi, apapun setiap kehidupan kami saat ini. Hati kami tetap bersyukur kepadamu. Dan iman kami tetap ada bagi Engkau Tuhan. Kami yang lemah, pagi hari ini kami berkata kami dikuatkan oleh Engkau. Kami yang berkekurangan, pagi hari ini kami berkata, Engkau pasti memberkati setiap kami. Kami yang sakit, pagi hari ini kami percaya Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak Engkau yang percaya, angkatlah kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita masyarakatmu, yeah. Kau melihat setiap hati kami pagi hari itu. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
sukacita bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberikan kita kekuatan, sukacita yang baru. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Semua tangan diangkat dan katakan bersama. Sebab Engkau yang kudus, Anak.
Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dia yang layak, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Engkau yang layak terima puji. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Ku angkat tangan, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian. Menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Menerima pujian,
sekarang dan selamanya. Dialah juru selamat kita, dan hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Berapa banyak kau sepakat dengan saya pagi hari ini? Tidak ada nama lain yang kita tinggikan dan kita muliakan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba. Kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan pagi ini. Darah-Mu di atas Kalvari. Tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, katakan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sembah, Kau ku sembah, juru selamatku, Allah yang hidup, Kau Bapaku. Kau ku sembah. Angkat suaramu Bapak Ibu. Syakara lawara lawara lawara. Ora lawa syakara lawara lawara. Dari tempat saudara berdiri, angkat hati dan suaramu bagi Tuhanmu. Dialah penebus hidup kita. Darahnya, pengorbanannya dianugerahkan untuk engkau dan saya. Tidak ternilai oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kuraba syadara lawara lawara. Pujian kami bagimu, sembah kami hanya untukmu. Untuk selamanya. Pujian kami bagimu, sembah kami untukmu. Ya Tuhan, tiada yang lain, tiada nama lain yang layak untuk disembah. Bagimu hanya satu tujuan kami pagi ini. Kami mau senangkan hatimu ya Tuhan. Berapa kali lama kita mengadakan wajahmu Bapak Ibu, jangan engkau tertunduk, sebab Raja dan Tuhan kita Dia hadir, dan Dia menerima semua pujian yang kita naikkan kepada Dia. Ora bakara, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini, muliakan Tuhan,
sembahlah Dia seumur hidup kita. Ini pernyataan kami bagimu ya Tuhan. Mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan dengan sungguh pagi hari ini. Shanana batakara bashiara labara. Ora labara labashiara labara labara labara. Ora batakara labara labara. Shakara labara 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 labara. Batakara labara labara. Ora labara labashiara labara labara labara. Hiara labata. Ora bakara labashiara labara labara labashiara labara labara labara. Ora mahana bashiara labara labara. Shakara labara labashiara labara 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 labara. Kora mata kara la bashia kara la bara la bata kara la bara. Shahara da bara la bashi kara la bara. Kora mashia da bakara la bara la bakara la bara. Ora ta kara da bashi kara da bara. Kara mata shara da bara la bara. Oh, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan ya Tuhan. Ora bashia da bara la bara la bara la bara. Ora bashia kara bara la bara. Shara da bara la bara la bashi, shara da bara la bara. Ora bashi kara la bara la bara. Atas hidup kami, atas gereja kami, hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Ora bashi kara la bara la bara la bara. Shara da da bara la bara la bara la bashi, kara la bara la bara la bara la bashi, shara da bara la bara. Ora la bakara la bara la bashi, shara da bara la bara la bara. Shara da da bara la bashi, kara la bara la bashi, kara da bara la bara la bara. Kora mahana basha kara la bara la bara la basha kara la bara la bara. Kora bakara la basha kara bara la bara la. Jamahlah umatmu pagi hari ini. Lawatlah gerejamu pagi hari ini. Ora basha kara la bara la bara. Biar setiap kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Ora bakara basha kara bara la bara bakara la bara. Shana na na bara la bara la basha kara la bara la bara la bara la bara la bara. Kora masha kara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora masya kara bara la bara la, ora masya kara la bara la bara la, ora la masya kara la bara la bara la, ora bakara la bara la masya kara la bara la. Kami orang-orang yang sudah Engkau tebus ya Tuhan, dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Angkat tanganmu, katakan tiada kata, tiada kata layak tuku berikan, tiada kata, tiada kata tuk mampu. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, tapi ku kan bersorak segenap hati. Hallelujah.
dalam surga. Pagi ini kami telah berkumpul di sini. Bapa, penuhi ruangan ini dengan kemuliaan-Mu. Malaikat-malaikat yang kudus dari surga. Dan hadirat-Mu ya Bapa, mengambil alih seluruh suasana ini. Hanya Bapa yang dapat memberkati kami. Tidak ada manusia yang bisa memberkati kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan. Ampunilah segala ketidaktepatan yang kami pikirkan. Ketidaktepatan yang kami ucapkan dan yang kami lakukan. Layakkan semua kami di hadapan-Mu. Jadikan ruangan ini ruang maha suci-Mu. Ya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memberkati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nasihati kami. Dan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami untuk mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami junjung tinggi, yang kami hormati, Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan, saya memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan yang tidak akan pernah saya lupakan. Berkat yang mengubah hidup saya, yang menginspirasi saya, untuk menempatkan diri di hadapan Tuhan secara benar dan menempatkan Tuhan secara pantas. Ada beberapa peristiwa yang mungkin tidak bisa saya kisahkan semua. Ini satu kisah nyata yang tidak saya naskahkan, saudaraku. Berkat yang menggores jiwa saya, itu peristiwa sekitar 12-13 tahun yang lalu di pantai selatan. Yaitu ketika saya berenang dengan menggunakan selancar, saudara. Saya bisa berenang, saya yang mengajari anak-anak saya berenang, saya punya dua anak yang sekarang sudah dewasa. Jadi saya yakin saya bisa berenang. Saya lupa berenang di laut dengan berenang di kolam renang itu beda. Dengan selancar itu, saudara, saya naik di atasnya. Tiba-tiba terguling ketika kena ombak. Saya anggap enteng, saya berenang. Rupanya selancar saya dibawa ombak ke bawah, saudara. Saya berusaha untuk menahan. Tapi tangan saya diikat dengan tali selancar itu. Saya digulung ombak ke dalam, saudara. Tenaga saya habis. Saya minum air laut di pantai selatan yang ombaknya juga tidak terduga. Saya merasakan bagaimana suasana keadaan tanpa pengharapan. Tentu yang saya ingat adalah anak-anak
dan istri saya yang ada di pantai. Tidak bisa berpikir lain kecuali pasrah. Situasi ini situasi yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itulah yang membuat saya trauma. Dan jika saya ke pantai, anak-anak saya ke pantai, saya bisa menggaji orang di situ untuk khusus jagai anak saya. Kamu lihat kemana dia melangkah. Dalam situasi yang begitu krisis, rupanya seorang ibu yang memijat saya semalam, refleksi. Dia mengamati saya ada di tengah laut. Saya sehari sebelum peristiwa itu, ibu, seorang ibu yang merefleksi yang ada di pinggir pantai itu bercerita bahwa seminggu sebelumnya ada orang meninggal di daerah itu. Saya lupa cerita itu, tentu dengan berani saja saya masuk ke dalam laut dan makin ke tengah. Ibu inilah yang menyaksikan peristiwa itu, saudara. Dia berteriak-teriak kepada anak laut, istilah mereka anak laut. Dia menunjuk-nunjuk saya yang hilang dari pandangannya. Rupanya waktu saya masuk ke tengah laut, dia memperhatikan saya, saudara. Ketika saya hilang dari pandangannya, dia berteriak-teriak, saudara. Dan orang-orang mulai terjun, saudara. Dan saya diangkat dari kedalaman. Saya masih hidup. Saya memuntahkan air. Saya tergeletak di pinggir pantai. Peristiwa itu sangat menggores jiwa. Seandainya pada waktu itu tidak ada orang yang melihat saya tidak ada hari ini, saudara. Betapa mengerikan kalau kita ada di situasi di mana tidak ada jalan keluar. Sebenarnya bukan hanya peristiwa ini, saudara. Ada peristiwa lain yang mungkin lain waktu saya kisahkan. Saya naik pesawat dari Sydney ke Brisbane yang pesawatnya jatuh beberapa ratus atau ribu meter, ribu kaki. Yang kemudian terbang kembali, saudara. Saya pernah juga, karena dulu saya ada, bukan dulu, belum lama ini, saudara, sebenarnya. Di tengah laut. Dalam kegiatan tambang yang saya kerjakan. Di pusaran ombak, jatuh dari lift, liftnya jatuh. Saudara. Belum menyentuh liftnya, rupanya ada penahan. Dan yang paling lebih berkesan ketika saya menderita usus buntu dan tidak diketahui itu usus buntu. Pecah. Hampir kena paru-paru. Didiagnosis tidak ditemukan. Angkat kaki lah, apalah, endoskopi lah, tidak ditemukan. Sampai di MRI baru ketahuan, saudara. Itu pun sudah jam-jam terakhir. Lalu semua dibedah, semua dikeluarkan tahun 2001. Dokter yang mengoperasi saya berkata kepada salah seorang saudaranya yang menjadi aktivis, pendetamu itu mestinya sudah mati karena kardiogramnya sempat lurus, lalu jalan lagi. Ada kisah yang luar biasa, saudaraku. Dalam penglihatan saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak saya kisahkan sekarang. Berkat yang saya terima adalah betapa kita harus takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Dan memandang realitas hidup ini dengan
sudut pandang yang benar. Mengapa kita ada di dalam gereja? Mengapa kita belajar firman Tuhan? Harus memiliki proyeksi yang jelas, tujuan yang jelas. Bukan hanya mengikuti sebuah misa atau kebaktian. Yang semua itu juga semata-mata untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan berkata, sekalipun kamu memperoleh seluruh harta dunia ini, tetapi kalau jiwamu binasa, sia-sia. Saya kira tidak sedikit saudara-saudara yang sebenarnya belum siap bertemu dengan Tuhan. Belum siap mengakhiri hidup. Kita punya kesempatan hidup hanya satu-satunya. Satu kali. Singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Kita belum sungguh-sungguh mau hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Memang kita tidak bermaksud mau berbuat jahat. Kita tidak bermaksud untuk mengkhianati Tuhan Yesus dan meninggalkan Dia. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab standar mengasihi Tuhan adalah dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, saudara. Kurang dari itu tidak pantas. Kalau untuk hobi, untuk barang-barang yang kita ingin miliki seperti orang lain miliki, kita bisa investasikan waktu, tenaga, uang tanpa batas. Kenapa untuk Tuhan kita tidak berani menginvestasikan hidup kita tanpa batas juga? Bukankah mestinya, saudaraku, hal menjadi murid, hal didewasakan, hal disempurnakan, bagian dari proses kita dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, itu satu-satunya tujuan kita hidup. The reason I live is to worship you. Menyembah Tuhan bukan hanya nyanyi seperti yang saudara lakukan. Tapi bagaimana seluruh hidup kita dipersembahkan dengan hati yang sepenuh-penuhnya mengasihi Tuhan. Kita menunda, saudara. Kita menunda, mendelay. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, saudara akan meng-cancel dan tidak pernah menjadi anak Tuhan yang hidup benar. Sebab standarnya, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Standarnya adalah, kuduslah kamu seperti aku kudus. Standarnya adalah, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Standarnya adalah hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Kurang dari itu, jangan jadi Kristen. Kurang dari itu, untuk apa kita ada di sini? Kalau hanya untuk menjadi baik, agama, etika, filsafat, pendidikan moral, budi pekerti, bisa membuat orang menjadi baik. Tetapi orang Kristen tidak cukup menjadi baik. Harus sempurna. Kalau hanya menjadi orang baik yang mendapat 2 jempol, bahkan 4 jempol. Itu anak dunia bisa. Tapi kalau kita cukup 1 jempol saja. Jempolnya Tuhan. Jangan sombong.
Jangan sombong, Anda mau hebat bagaimanapun, only 70 years. Hanya 70 tahun, only 8 years. Hanya 80 tahun, jangan sombong. Siapapun saudara, you are nothing, kamu bukan siapa-siapa. Kecuali kamu hidup tidak bercacat, tidak bercela, baru kamu berkenan kepada Tuhan. Sehebat apapun kamu, pendidikanmu, relasimu dengan pejabat tinggi, kekayaanmu, popularitasmu, apapun, nothing. Kalau saudara terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Mungkin ada seorang yang well performance, orang yang punya penampilan baik, ibu itu pun tidak ada artinya. Kita harus ingat, kita memiliki muara seperti arus sungai. Pasti kita sampai muara itu. Kalau ada benda kita lempar di sungai, bisa dihitung berapa jam, berapa hari, berapa minggu sampai ke laut. Tetapi saudaraku sekalian, kalau harimu, ketika jantungmu berhenti berdetak, nadimu berhenti berdenyut, kita tidak tahu kapan itu. Oleh sebab itu harus selalu hari ini, harus selalu saat ini kita bertobat, harus selalu. Saya melihat wajah-wajah saudara tadi lewat layar monitor, ternyuh. Ada keharuan, saudaraku. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran, saudara hanya dari minggu ke minggu ke gereja, mendengarkan khotbah-khotbah yang hanya menekankan berkat jasmani, yang hanya hura-hura, Anda tidak berubah. Kasihan. Wajah-wajah yang tulus, sekilas wajah tanpa dosa, hanya sekilas. Tetapi keberadaanmu yang sebenarnya mungkin sangat besar kemungkinan belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai
sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku sampai sempurna berkenan, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajar, katakan, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan. Katakan tuntun aku, aku sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajar, mari semuanya katakan, katakan, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku sampai sempurna berkenan, berkenan di hadapan Bapa. Lebih tulus, Tuhan ajarku menghitung, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku Tuhan sampai sempurna berkenan, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi, Tuhan ajarku, katakan, tuntun aku Tuhan sampai sempurna berkenan di hadapan Bapa, berkenan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, berkenan di hadapan Bapa.
satu ini, jangan main-main. Yang satu ini, jangan main-main. Saudara harus selalu berkeadaan siap bertemu Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah kamu. Artinya, selalu mempertimbangkan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Selalu mempertimbangkan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Berjaga-jagalah kamu, demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius pasal 25 ayat 13. Orang yang tidak mempertimbangkan bahwa setiap saat jantungnya bisa berhenti berdetak, sebenarnya orang-orang yang bersikap sangat ceroboh, sangat sembrono, dan orang-orang seperti ini pasti belum menghormati Tuhan secara pantas. Satu hari lewat, dua hari lewat, seminggu lewat, sebulan lewat, setahun lewat, dua tahun lewat, lima tahun lewat, sepuluh tahun lewat. Aman tuh? Aman kok? Aman? Lalu tidak berjaga-jaga. Selalu ada ujungnya. Selalu ada ujungnya. Bapak Ibu, saya ini sebenarnya pengajar. Juga penulis buku. Artinya buku-buku yang berkaitan dengan dogmatika, sistematika dogmatika. Saya mengampu mata kuliah etika Kristen. Di program pasca sarjana, bukan di program sarjana. Dan saya ketua program pasca sarjana doktoral. Saya berkata ini bukan menunjukkan saya hebat. Saya cuma mau beritahu, sebenarnya kalau khotbah, bahan saya luar biasa banyaknya. Sungguh. Tetapi kalau saya berbicara kepada saudara di Betani ini, saudara, saya masih memberikan landasan saja. Saya belum masuk ke dalam pokok-pokok pengajaran. Belum. Saya hanya memberikan Anda sebuah pemahaman untuk menyadarkan how to live, bagaimana hidup. Harus disadari betapa singkatnya hidup kita ini. Sebab kalau saudara masih belum betul-betul menyadari bahwa betapa berharganya 70 tahun, 80 tahun umur hidup kita, dan belum sungguh-sungguh memiliki gairah untuk mengisi hidup dengan benar, pengajaran, doktrin, apapun, sia-sia. Tidak akan mendapat tempat yang pantas. Harus ada api yang benar dulu. Banyak orang Kristen yang api gairahnya bertemu dengan Tuhan itu padam. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak rindu bertemu dengan Tuhan, gairah hidupnya padam, gairah hidup rohani maksud saya. Bagaimana ia mau sungguh-sungguh belajar, saudaraku? Sama dengan kalau seorang siswa atau mahasiswa tidak memiliki gairah belajar karena tidak memiliki target. Tidak mungkin dia belajar dengan sungguh-sungguh. Yang penting jalani saja kuliah itu. Bahkan kuliah atau sekolah pun hanya karena bertemu teman, ketemu teman, bisa main-main,
punya status sebagai pelajar atau mahasiswa, bukan orang nganggur. Sama orang Kristen hanya punya status Kristen, anak Tuhan. Nanti kalau mati masuk surga, di dunia diberkati. Ini kan orang yang namanya disorientasi, disoriented. Disoriented, tidak memiliki arah yang jelas. Jadi kalau saudara ke gereja menjadi Kristen itu bukan jaminan Anda sudah punya arah yang jelas. Orang yang punya arah yang jelas itu dari menit ke menit, jam ke jam, selalu memperkarakan. Kalau aku bertemu dengan Tuhan, aku siap tidak? Aku siap tidak? Ada satu kesaksian yang belum saya ceritakan kepada jemaat yang saya layani, karena baru minggu ini saya dapat. Entah saudara menanggapi hal ini mau bagaimana terserah, tapi saya hanya cerita kepada beberapa orang di sekitar saya saja tanpa saya sengaja kemarin. Jadi minggu ini ketika saya duduk di depan layar monitor komputer, biasa saya mempersiapkan khotbah, saya mempersiapkan seminar atau menulis buku. Buku-buku dogmatika soal, misalnya soal kehendak bebas, kedaulatan Allah, predestinasi, dan lain-lain. Saya tiba-tiba ngantuk. Ngantuk. Lalu saya taruh kursi kecil di depan kursi besar saya taruh kaki saya di situ, saya bersender, sep, langsung lenyap. Tertidur, saudara. Langsung saya mimpi. Kalau buat saya itu penglihatan, tapi terserah orang menanggapi. Apa bedanya, Pak? Karena saya gemetar. Saya gentar luar biasa. Di dalam mimpi itu, rumah saya digoyang gempa. Lalu saya punya papa, papa mertua yang baru meninggal 2 tahun lalu. Saya bilang, "Pa, Kung." Saya sering memanggil Kung-Kung, membahasakan anak-anak saya. "Kung," atau "Pa." Keluar, saya bopong dia. Saya keluar. Saya lihat anak perempuan saya sedang duduk dengan teman atau siapa begitu. Di luar itu langit terbuka, saudara. Kayak bolong gitu. Kayak apa, keruak gitu. Lalu warnanya kekuning-kuningan, saudara. Luas. Lalu di situ seperti ada benda-benda berterbangan, planet-planet. Saya katakan ini bukan hal biasa. Tuhan tahu saya tidak menambahkan atau mengurangi. Saya selesai lihat itu saja, bangun tuh gemetar, gentar. Bulu kuduk saya berdiri, saudara. Saya berkata, "Kung, apa itu?" Papa berkata, "Pa, itu apa?" "Itu Tuhan Yesus datang." Hah. Lalu saya masuk rumah, saya berkata kepada anak perempuan saya, "Fanny, ayo siap-siap." Di sebelahnya ada mamanya. Tapi saya bilang, "Fanny, siap-siap. Menyambut kedatangan Tuhan." Saya balik lagi lalu, "Papa, ayo kita masuk." Papa bilang, "Enggak, dia lihat aku ada di sini." Saudara, saya bangun begitu takut. Ada kegentaran. Nah, sebelum saya tertidur itu, waktu saya pagi hari berdoa, saya sudah berkata begini, "Tuhan, aku tidak ingin bikin salah apapun. Aku tidak ingin membuat salah apapun." Jadi pada waktu saya melihat itu, ini peristiwa baru 2 hari yang lalu. Waktu saya lihat itu, maaf, ini peristiwa hari Sabtu kemarin, Sabtu. Saya masih sadar, saya baru ngomong. Jadi di mimpi itu saya ingat, saya berkata, "Aku tidak boleh bikin salah apapun."
Ingat, aku berkata, untung aku gak bikin salah. Gitu saudara, untung aku gak bikin salah. Ingat saudaraku, ingat. Jadi perasaan saya berkata, aku tidak ingin bikin salah sama sekali. Itu perasaan yang sama di dalam mimpi itu. Untung aku gak bikin salah. Saya bangun. Nah saya cerita ini, badan saya masih ada merindingnya. Saya bangun saudara. Dan saya berkata, Tuhan sering-seringlah aku mendapat hal seperti ini. Sering-seringlah aku mendapat hal seperti ini. Supaya aku takut akan Engkau. Supaya aku takut Tuhan. Sebab tanpa sadar kita ngomong sembarangan, sombong, mau nunjukin lebih kita. Kita dilukai, kita pahit, kita dendam. Begitu banyak salah dan dosa kita lakukan. Tetapi kalau kita merajut hidup dari menit ke menit, berkenan, itu indah. Kalau kita sudah banyak ngomong, kita berkata, Tuhan tadi saya banyak bicara, so sorry Tuhan. Tuhan tadi saya mestinya tidak perlu bersikap begitu kepada orang tadi itu, so sorry Tuhan. Ini kan perlu sebuah pembiasaan saudaraku. Supaya kita hidup benar-benar berkenan, saudara. Kalau tidak dibiasakan, gak pernah kita benar. Ini tidak mengurangi kegiatan kita loh. Saya pekerja keras, mengembalakan jemaat, saya menjadi ketua program doktoral, saya juga punya bisnis. Saya sibuk, aku harus sehat, aku harus punya banyak uang. Tapi terutama aku harus suci. Kalau aku kerja keras, kalau aku bisnis, semua harus kupersembahkan untuk Tuhan. Dan tidak menjadi miskin. Ajaib, Tuhan mencukupi kebutuhan kita bahkan lebih. Nggak mungkin you jadi miskin, dipermalukan kalau you hidup benar. Tidak mungkin saudara akan diinjak-injak orang tanpa Tuhan bertindak kalau Anda hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak benar, saudara mau didoakan pendeta paling sakti bagaimanapun, Anda tidak layak diberkati. Banyak kesalahan yang tidak kita sadari kita lakukan. Banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari kita perbuat. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk melangkah selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, maka Tuhan akan mulai menyingkapkan hal-hal yang kita pandang dulu bukan kesalahan, ternyata kesalahan. Kepura-puraan kita, kemunafikan kita, sikap tidak apa adanya kita, disingkapkan Tuhan, saudaraku. Jangan pulang sebelum saudara sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk bertobat. Jangan minum anggur perjamuan, roti perjamuan, sementara saudara masih membiarkan dosa engkau lakukan. Engkau menghina darah dan tubuh Tuhan Yesus. Jangan! Saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan permainkan Tuhan. Sudah saatnya kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan hanya beragama Kristen. Bukan hanya ke gereja. Jangan sampai Anda di satu situasi di mana saudara tidak bisa keluar dari situasi itu, di neraka. Saya kebayang waktu saya ditarik laut
ditarik ombak ke dalam dasar laut. Betapa mengerikannya. Untung ada orang yang menolong saya. Bukan satu orang loh, beberapa orang berenang loh. Saya beri mereka uang, tapi uang itu tidak ada artinya dibandingkan pertolongan mereka. Saya sudah lupa siapa-siapa mereka. Waktu itu, saudaraku sekalian, saya tidak ingat. Ada orang-orang di sini yang mungkin tidak lebih setahun usianya. Pasti. Tidak lebih 3 tahun. Tidak lebih 5 tahun. Jangan-jangan tinggal beberapa bulan ke depan. Siapa yang tahu? Lagu-lagu yang tadi saya nyanyikan memang tidak populer di luar, saudaraku. Itu hanya populer di gereja yang saya gembalakan. Karena tidak ada orang yang nyanyi, saya nyanyi sendiri, saudara. Tidak apa-apalah. Karena lagu-lagu yang tidak umum. Sebab pemikiran orang itu memang duniawi. Lagu-lagunya pun hanya untuk pujian penyembahan. Harus begitu ada. Tapi untuk mengingat kita, untuk melihat fakta hidup yang real, berpikir realistis dan logis. Ada satu lagu lagi. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Kalau lagu ini memang tidak bisa dinyanyikan rame-rame, saudara, yang ini. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai, waktunya nanti. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai, waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Sudah boleh beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku.
Saudara, kalau mempelajari menit-menit terakhir orang meninggal, itu membuat galau. Sesaat sebelum orang mati, orang kan merasakan jantungnya berhenti berdetak. Nafasnya tertahan dan badannya mulai gemetar. Merasa dingin dimulai dari telinga. Darah berubah menjadi asam dan tenggorokan berkontraksi. Disusul dengan otak yang kehabisan suplai oksigen. Menit pertama itu darah berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Isi kantong kemih keluar tanpa izin. Ketika papa mertua saya meninggal, ya, jam 4 pagi dia berkata, ada apa ya? Aku kenapa ya? Siul, panggil anaknya. Yang itu adalah istri saya. Siul, Siulinam. Siul, Lili, papa ada apa ya? Lalu anak saya yang laki-laki yang sekarang sudah usia 26. Dia besar di tangan kungkungnya, saudara. Karena papanya pergi dari pagi sampai pagi. Pelayanan, menjadi rektor, ketua yayasan. Wah, luar biasa sibuknya. Dia di tangan kungkungnya. Dia gendong itu, kungkungnya. Keluar itu kotoran. Buang air kecil, buang air besar. Hanya beberapa jam sampai rumah sakit, saya di sampingnya, saudara. Lalu saya panggil, Pak. Dia diam. Lalu saya balik ke sebelah kirinya. Dia cari muka saya sebelah kanan, tidak ada. Lalu lihat ke sebelah kiri. Melihat wajah saya, dia merem, tidak lama dia meninggal. Bukan orang Kristen sebelumnya. Dia punya sahabat, ini rajin ke Tepekong. Sebelum meninggal sahabatnya berkata, In, dia namanya Leong Lin Hin. Kamu mau gak In, saya kasih ini ilmu. Bisa baca orang, bisa ramal nasib orang. Tapi papa saya berkata, enggak, aku masuk Kristen saja. Dia jadi Kristen. Seminggu sebelum dia meninggal, saudara, dia tidak sakit, malamnya masih bercanda. Seminggu sebelum meninggal, ajaib. Dia nyanyi lagu ini, saudara. Berulang-ulang setiap hari. Cari apa di dalam dunia. Barangkali dia membawa cucunya ke sekolah minggu, dia dengar lagu ini. Dia tahu lagu itu. Cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Apa yang dicari orang? Uang. Dia juga seorang pengusaha dulu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 uang. Siapa yang dicari Tuhan saya? Luar biasa. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya orang yang berdosa. Luar biasa, saudara. Saya berkata, papa tidak mungkin tidak diterima Tuhan. Tidak mungkin. Dia melayani Tuhan dengan menjagai keluarga hamba Tuhan. Akan bersih tubuhnya. Sampai ketarik lidahnya. Bersih tuh.
kalau orang di sisa umur hidupnya melayani Tuhan. Ini tidak mengagungkan manusia. Menit ketiga sel-sel otak tewas atau mati secara massal. Saat itu otak benar-benar berhenti berpikir. Pupil mata membesar di menit keempat kelima, berselaput, bola mata mengkerut dan kehilangan tekanan darah. Penghubung ke otak mulai mati, lalu fase di mana seluruh otot tubuh menjadi kaku, rambut berdiri kesannya tetap tumbuh setelah mati. Jadi jangan heran kalau orang berkata, kok sudah mati rambutnya tumbuh ya? Enggak, dia hanya tegak. Suhu tubuh langsung menurun drastis. Tetapi 24 jam kemudian, isi perut membusuk oleh mikroba dan pankreas mulai mencerna dirinya sendiri. Jam ke-36, tubuh anda, seseorang akan selentur penari balet. Hari ketiga pembusukan mengakibatkan luka skala besar. Darah menetes keluar dari mulut dan hidung. Lalu warna tubuh berubah dari hijau ke merah sejalan dengan membusuknya darah. Rambut, kuku, dan gigi dengan mudahnya terlepas beberapa minggu kemudian. 1 bulan kulit mencair. 1 tahun kemudian tidak ada lagi yang sisa. Dan seterusnya, seterusnya. Ini fakta. Siapa yang mengingatkan saudara kalau bukan mimbar ini? Di luar sana yang ada iklan. Semangat materialisme. Semangat konsumerisme. Semangat afluensa tanpa batas. Anak-anak kita yang muda-muda dirusak oleh cara berpikir anak dunia yang sedang dikiring kuasa gelap menuju kegelapan abadi. Tetapi kita ada di sini pagi untuk bertobat. Pagi ini kita mau berubah. Sebelum terlambat, ketika Anda mengangkat roti dan anggur perjamuan, saudara berkata, Tuhan, aku pulang, aku balik kepadamu, aku bertaubat. Suami-suami yang tidak setia kepada istri berkata, Tuhan, aku bertaubat. Istri-istri yang tidak setia kepada suami berkata, aku bertaubat. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua berkata, Tuhan, aku pulang, aku bertaubat. Karyawan-karyawan yang tidak jujur, bertobat, karena engkau tidak akan pernah menjadi kaya kalau engkau mencuri, dan itu tidak akan menjadi berkat untuk keluargamu. Hari ini kita mau berubah. Biarlah setiap nama sudah tertulis dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak saudara yang hari ini mau bertobat? Jangan dipaksa. Sejarah hidupmu akan diubah. Turunkan tangan saudara. Tuhan melihat saudara yang sungguh-sungguh mau berubah. Tuhan mau jamah saudara. Sungguh. Tuhan akan membuat sejarah hidupmu berubah. Semua kita. Semua kita. Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih
dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi. Engkau mungkin kecewa, kecewa sehingga engkau tidak memperdulikan Tuhan, seakan-akan Tuhan memperlakukan engkau tidak pantas. Tahukah anakku, aku mengizinkan kekecewaan, kesulitan engkau alami supaya engkau datang kepadaku dan tidak lagi datang ke pelabuhan manapun. Mengalir, mengalir Tuhan, kasih dari tempat tinggi Tuhan, Tuhan mengalir, Tuhan mengalir, mengalir. Jangan kecewa lagi, Dia akan di sampingmu. Seam tokiner lope kio sakai. Kasih dari surga, nyanyikan dengan lembut. Mohinono saharit, Allahku akan memulihkan engkau. Sandokokeam. Allah pasti mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni, Allah melupakan. Dia akan memulihkan hidupmu dan menyediakan engkau tempat di surga. Sulis, ampun, Tuhan mengampuni. Mengalir kasih dari tempat. Rasakan hadirat Tuhan mengalir. Biar Tuhan memberikan saudara kekuatan dan penghiburan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan menjamah. Damai Tuhan mengalir, memberi sukacita dan pemulihan, kesembuhan di hari tua. Sembilan ponino sasake. Kutino rimor-rimoran sang sakino sikaya. Tuhan tahu engkau mengasihi dia, anakku. Engkau menjadi satu dari sekian banyak kekasih-kekasih Tuhan. Jemaat semua berdoa, hanya singer yang menyanyi dengan choir. Kodipun rokino risal stali kontinam. Saya minta kepada pengurus untuk melihat kanan kirinya dan ikut menjagai. Biar kuasa Tuhan mengalir, ada roh-roh jahat yang akan dilepaskan untuk keluar. Allahku, 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 Allahku memberkati. Dunia ini singkat. Ada roh jahat yang mesti keluar. Tolong pengurus lihat. Kamu keluar ya, setan. Aku siksa kamu. Di sini ada hadirat Tuhan dan api di surga. Ku siksa kamu. Keluar dari orang itu. Aku datang dalam nama Tuhan untuk membebaskan orang-orang ini. Lopestior. Dengar ini. Lopestior. Lopestior pantokin arapang. Lopestiorkan sandero laku pandia. Rami toso. Keluar. Biar musik. Mekiloke sasani toko domi. Dengar perintah ini. Semua roro jahat dalam tubuh jiwa pikiran anak-anak Tuhan ini. Keluar. Pantos kila lope. Ingat ini. Postando koliap. Hantan di rokonia. Hindar solia ko teno mapanggoni. Harstero stiro stakinam.
Don't give up. Tuhan berbicara. Aku memperhatikan hidupmu selama ini. Tetapi engkau tidak memperhatikan aku. Saudara yang sudah minta ampun, Tuhan mengampuni engkau. Tuhan akan mendampingimu, menjagaimu dengan sempurna. My Jesus, my Savior, no there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sacrifice of praise.
Just leave me alone.